Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4. Okay, hari ini kita nak belajar okay, bagaimana nak menjawab soalan esei. Okay, soalan esei. Okay, untuk pengetahuan kamu, okay, soalan esei. Okay, soalan esei. Nombor soalan esei, okay? Nombor soalan esei adalah soalan nombor 13 dan soalan 14, okay? Yang mana soalan esei ini berjumlah 12 markah, okay? Untuk KBSM, kalau soalan esei ini jumlah dia adalah 10 markah saja, okay? Tapi untuk KSSM dia dah naikkan lagi dulu. So maksudnya dia dah jadi untuk bahagian C ini berjumlah markahnya adalah 22 markah. Okay, dulu soalan dekat untuk bahagian C ni, markah dia ada 20 markah sahaja. Okay, sekarang dia jadi 22 markah. So, soalan nombor 11 tadi saya kata adalah berkenaan dengan eksperimen. Okay, so sekarang ni kita tengok. Saya nak fokus kepada soalan esei. Sebab apa? Kamu tak pernah lagi nak jawab soalan esei sebab kita punya pentaksiran nanti kemungkinan mestilah akan keluar soalan esei. So, kita tengok betul-betul ya. Okay. So, dah sedia semua pelajar 4 Omega hari ini bersama dengan saya? Dah. Okay. Tahniah. Bagus. Sedia. Semangat budak-budak 4 Omega hari ini. Okay. So, hari ini kita belajar. Okay, cuba tengok ya. Aktiviti manusia. Okay, kamu tulis jawapan dalam buku nota kamu. Okay, contohnya kamu tulis tarikh hari ni. Hari ni hari Selasa. So, tulis hari ni hari Selasa. Berapa hari bulan Homeless hari ni? 18. So, 18 hari bulan 5. Okay, tahun 2021. Okay, hari ni kita nak belajar untuk menjawab soalan esei. Okay, so soalan esei. So sekarang tulis nombor soalan nombor 13. So 13A. So nanti kamu tulislah jawapan. 13B apa jawapan. So tak perlu untuk salin soalan. Senang kan kerja dengan Cikgu Ziana. Okay, kita tengok. Aktiviti manusia kadang-kadang menyebabkan kesan yang tidak diingini terhadap alam sekitar. Okay, maka kita perlu mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan. Okay, yang pertama, soalan yang pertama. Nyatakan dua sektor dalam teknologi hijau. Dalam teknologi hijau yang kamu dah belajar, ada berapa jenis sektor? Homeless, boleh ingat tak? Ada berapa jenis sektor yang kamu dah belajar? Tak ingat. Okay. Ingat aku. Ingat. Okay, terima kasih. Okay, sektor apa yang pertama? Sektor tenaga. Pandai. Sektor tenaga. Itu pengangkutan. Pengangkutan. Lagi. Ekonomi. Ekonomi tak ada. Tak ada. Pertanian. Pertanian dan apa? Teknologi, maklumat dan komunikasi. Salah. Pertanian dan penghutanan. Satu lagi. Pengurusan sisa dan air sisa. Good. Pengurusan sisa dan air sisa. Okay. So, cikgu bagi empat sektor. So, dia nak dua. Cikgu, saya nak buat empat-empat boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi dia nak dua, kau buatlah dua je. Okay. So, tenaga yang pertama, sektor tenaga. So, kamu buatlah. A, jawapan yang pertama, apa tadi? Sektor tenaga. Yang kedua, sektor pengangkutan. So, cikgu nak ingatkan balik lagi sekali. Kita ada empat sektor dalam teknologi hijau, iaitu bab empat. Okay. Sektor tenaga, pengangkutan, pertanian dan perhutanan dan pengurusan sisa dan air sisa. So, ada dua sahaja sektor. So, kamu kalau nak jawab soalan esei ni, kamu hanya bagi point sahaja. Tak payah nama pun, nama esei, tapi kamu tak perlu untuk buat esei macam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kamu hanya perlu buat contohnya 13A. Okay, yang pertama, sektor tenaga. Okay. Kedua, sektor pengangkutan. Okay, dah, siap untuk soalan 13A. Okay? Oh, jawab macam tu je. Ya, jawab macam tu saja. Kau tak payah kau buat.
Dua sektor dalam teknologi hijau ialah sektor tenaga dan sektor pengangkutan. Tak payah kau nak buat ayat bunga-bunga. Fokus kepada jawapan. Sains ni mudah. Sebenarnya kalau susah bila tak belajar. Betul tak, Homeless? Betul. Okay. So, Adila hari ni ada. So, kita boleh tanya Adila. Kita boleh tanya Mumtaz yang semalam tak ada masuk kelas saya. Okay, boleh Mumtaz? Boleh, cikgu. Boleh. Okay, Mumtaz tu dia punya suara jauh sangat rasa. Okay, nombor B. Okay, nombor B. Okay, nombor B. Terangkan dua isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay, apa isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa? Okay, so kita buka buku teks kita. Mana buku teks kita? Kita buka buku teks kita. So, untuk pengurusan sisa, tengok. So, maksudnya kamu tak belajar untuk bab ini, kamu tak boleh nak jawab. Itulah keburukannya. Kita berkatakan, okay, dalam bab, dalam untuk sektor sisa dan pengurusan air sisa ni. Okay, kalau kata yang ini kita dah belajar teknologi hijau, okay, pengurusan sisa dan air sisa. So, kalau semua orang tengok page buku teks. Empat. Are you sure? Empat. Okay. 60 untuk sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay, nampak tak buku teks saya ni? Okay. So, ini adalah isu sosio-saintifik. So, dia nak dua. So, kamu ambil lah antara dua ni. Cikgu, panjang sangatlah ayat ni. Jangan risau. Kamu boleh ambil yang short saja. Contoh, yang ini kan. Kumbahan sisa kimia serta sampah sarat yang dibuang ke sungai dan laut telah mengganggu ekosistem sungai, lautan serta berhampiran. Apakah ayat yang paling macam pendek lah kamu boleh buat? Kamu cakap lah. Pembuangan, taklah pendek sangat tapi kena lah juga cakap. So, kamu tulislah pembuangan, kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap. Okay, dibuang dengan ke sungai mengganggu ekosistem sungai. Okay, serta kawasan berhampiran. Okay, so ataupun kamu nak tulis mengenai mengenai pelupusan sisa. So, cakaplah pelupusan dan penguraian sisa pepejal yang menyumbang kepada gas rumah hijau menyebabkan berlaku perubahan iklim dunia. Tapi tak boleh buat short. Sama juga. So, kena juga salin macam itu. Okay. Boleh tak? Pravin? Ya, cikgu. Kamu untuk isu sosio-saintifik ni, kamu salin. Ada empat di bagi sini, kamu salin dua sahaja. Boleh, okay. Boleh. Okay. Macam ini. Faham. Cikgu ya, tolong buka hidup kasus lah. Ya, tadi cikgu punya tadi. Okay. So, isu sosio-saintifik yang pertama. So, kamu cakap macam ni. Blank document. Okay, tadi kita dah jawab soalan nombor 13A. So, sekarang kita nak jawab soalan 13B. So, dia tanya apakah isu sosio-saintifik. So, yang pertama kamu cakap lah. Teruslah kamu cakap. Dalam buku teks tadi, dia tulis apa? Pembuangan sisa pepejal kan? So, tulis lah. Pembuangan sisa pepejal. Okay. Yang tidak terancang. Seperti sampah sarap daripada sisa plastik, kertas dan tisu. Dan tin. Okay. So, dan tin.
ke dalam panjangnya cikgu. Okey, ke dalam nak macam mana, kita tak ada pilihan. Itulah pilihan yang ada. Sungai atau sumber air bersih. Okey, Salin ya. Akan nanti cikgu akan bagi satu soalan. Okey, menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, terhadap sungai. Okey, dah siap. Ini baru satu. Okey. So, nombor dua. Nombor dua, okay, kamu boleh ambil lah. Okay, contohnya tadi, cikgu cakap tadi mengenai, kalau kamu tengok tadi, cikgu cakap, okay, ini isu saintifik. Okay, pembuangan sisa. So, pembuangan sisa cikgu dah cakap. Okay, lepas tu, ataupun kamu cakap tentang yang nombor dua ni. Kumbahan ataupun sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okay, sisa makanan tidak dilupuskan dengan baik. Okay, boleh selesai. Okay, nombor dua. Pembuangan sisa. Okey, dah salin ke? Dah siap ke salin? Belum juga, belum. Okey, tak apa. It's okay. Teruskan. Pembuangan sisa pepejal yang tidak terancang seperti sampah sarap daripada sisa pepejal. Saya kena naikkan dia punya dip lah ni. Tak tebal. Pembuangan sisa pepejal yang tidak terancang seperti sampah sarap daripada sisa plastik. Kamu ambil ayat-ayat yang pendek-pendek saja. Okay. So, kalau boleh kita tengok dia punya jawapan untuk yang B. Satu lagi. Nombor dua. Kamu cakap tentang sisa makanan tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Yang ini kamu cakap tentang sisa pepejal. Yang ini kamu cakap tentang sisa makanan. Cikgu, boleh tak saya cakap yang lain? Contohnya kumbahan ke, sampah sarap. Yang dibuang dekat sungai, dia akan mengganggu ekosistem dalam sungai. Ataupun kamu nak cakap tentang 268 juta tan kertas, dia semacam panjang tangan. Kan? Bagi menghasilkan satu tan kertas sahaja, kita memerlukan 2 hingga 4 batang kayu. Kertas juga menjadi penyumbang utama sisa pepejal. Okay. Penyumbang utama sisa pepejal. Kalau dah buang, kalau macam contohnya, kalau saya lah kan, satu rim kertas A4 tu, saya ambil masa lebih kurang sebulan dia habis. Sebulan je saya dah boleh habiskan. Itu kat rumah. Belum lagi dekat sekolah. Banyak saya memerlukan kertas. So, dia kata tadi, satu tan kertas bersamaan dengan 2 hingga 4 tan batang kayu. So, berapa banyak dah batang kayu kita yang ditebang? Okay? Yang ditebang untuk menjadikan kertas. Lepas tu pula kertas. So, kita buang macam itu je. Sepatutnya kalau kertas tu lebih baiknya kita semula. Okay? Kita semula. Okay. Mumtaz? Okay, Mumtaz? Okay, Cikgu. Okay, tahniah. Tadi ada 7. Mana seorang lagi hilang ni? Raja Lecermin tak ada. Dia dah keluar.
Eh, demam juga demam. Demam. Tak apa, tak apa. Saya rekodkan untuk dia. Tak berapa jelas ya yang ini ya. Saya kena bolpen saya ni kena tinggi. Dah siap, Ibu. Dah siap, tahniah. So, kita ada dua jawapan ya. Yang pertama, pembuangan sisa pepejal. Yang tidak terancang seperti sampah sarap daripada sisa plastik, kertas dan tin ke dalam sungai atau sumber air bersih akan menyebabkan pencemaran alam sekitar terhadap sungai. Kalau pelajar kelas yang macam yang belakang-belakang tak tahu mengeja ke apa, macam mana dia agak-agak nak menulis? So, kat sini, kamu jangan takut nak tulis. Kamu tulis je. Cikgu, saya tak ingatlah buku teks tu cikgu. Kalau cikgu, cikgu bolehlah refer pada buku teks. Kamu hanya tulis apa yang terlintas kat kepala kamu. Contoh dalam masa exam, kamu tak ingat. So, kamu tu dah, okay. Oh, air sisa. So, air sisa ataupun buang sampah kumbahan dekat sungai, apa akan sebabkan? Okay, confirm lah akan jadi pencemaran. So, kamu tu lah kita akan menjadi pencemaran. Ataupun sisa makanan yang tak dapat dilupuskan, apa yang akan jadi? Pun sama juga akan menghasilkan pencemaran. Kamu buatlah ayat apa pun asalkan kamu jawab. Satu je tip saya, jangan tinggal jawab. Okay, pastikan semua orang jawab soalan. Kah, Cikgu Ziana membebel pagi ni. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya iaitu mengenai, okay, B kita dah siap. Nombor C. C ni nampak tak? 6 markah. Okay, yang tadi 4 markah. Dia nak 2 tapi 4 markah. Sebab itu kenapa jawapan kita panjang-panjang tadi? Sebab itulah kenapa kamu punya jawapan tadi panjang. Pembuangan sisa pepejal akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Itu dah dapat 2 markah. Lepas tu tadi kamu cakap pembuangan sisa apa, waste domestik ke. Okay, C. Peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon. Homeless, ingat tak jejak kaki karbon tu apa? Bagaimana kita nak kurangkan jejak kaki karbon? Siapa yang ingat? Apa jejak kaki karbon? Masih lagi ingat tak? Apa jejak kaki karbon yang kamu dah belajar? Tak ingat? Okay, tengok ni. Okay, kamu semua buka buku teks. Muka surat dia bahagian last sikit. Jejak kaki karbon. Ni sektor pengangkutan. Okay, kita pergi kepada bawah sikit. Ya, inilah. Okay, inilah jejak kaki karbon. So, ini yang kamu nampak ni. Okay, ini jejak kaki karbon. Maksudnya ialah jumlah gas rumah hijau. Okay, kalau kamu tengok muka surat buku teks kamu. Muka surat 68. Okay. Jumlah gas rumah hijau iaitu gas karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. So ini adalah jejak kaki karbon. Tadi soalan tadi dia tanya, okey dia tanya gas, okey gas yang menyebabkan jejak kaki karbon. Okay, so kita tengok jawapan kita tadi. Huraikan kaedah untuk mengurangkan jejak kaki karbon. Okay, macam mana kita nak kurangkan penghasilan gas karbon dioksida? Okay, daripada asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. Pravin, cuba jawab. Macam mana kita nak kurangkan pembebasan gas karbon dioksida? Siapa boleh jawab? Fabian boleh jawab, Fabian. Adila, boleh jawab tak soalan ni? Tak dapat jawab. Fikir macam mana? So, kalau contohnya kamu nak kurangkan asap kenderaan, apa kamu boleh buat? Menggunakan kereta solar. Kereta solar. Selain kereta solar, kalau kereta kita tak ada kereta solar, kita nak buat apa? Kenderaan? Hybrid. Hybrid. Kalau bas ke, kita guna train ke, itu apa? Kenderaan awam. Ya,
anda itu adalah kenderaan awam. Okey, so kenderaan awam lagi baiklah daripada guna kenderaan sendiri. Contohnya ha, lagi satu, kalau si Pravin nak kongsi kereta dengan Google. Boleh tak? Boleh. Itu pun akan mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, selain daripada tu, kalau pembuangan sisa. Macam mana kita nak kurangkan pembuangan sisa ni? Macam kertas, botol plastik, kita boleh buat apa benda-benda tu? Kita semula. Pandai. Kita semula. Pandai. Kita semula. Okey, lagi kalau kita nak elakkan daripada asap-asap. Apa tu namanya dekat kilang? Kilang. Macam mana kita nak buat? Dekat cerobong tu kita nak pasang apa? Penapis. Ya, pandai. Pasangkan penapis pada cerobong kilang. Okey, kalau untuk soalan yang ini, kamu baru dapat 4 markah. Okey, kamu baru dapat 4 markah. Kalau kamu tengok kat sini, 6 markah. Okey, bila 6 markah, dekat sini cikgu nak ajar, kalau dia minta huraikan kaedah. Okey, ini bermaksud kamu kena cakap mengenai, okey, tengok cikgu buat ya. So, cikgu padam sikit dulu. Okay, cikgu padam sikit dulu. Okey, kita padam sini dulu. Pembuangan sisa. Kita ambil besar sikit. Okey. Oleh sebab dia ada 6 markah, so bagaimana kamu nak buat untuk dapatkan 6 markah? Okey, untuk 6 markah, okey, dah sedia dengan pen kamu. Okey, sekarang ni kita buat macam mana nak dapatkan 6 markah. Okey, so kita buat ya. So, saya nak pakai pen lagi tebal sikit lah. Tebal sikit. Barulah nampak. Ini pen macam apa je. Okey, so iris sekejap. Okey. So, untuk 6 markah, markah yang pertama kamu perlu buat, okey, untuk C1. Okey, pertama kamu kena tulis mengenal pasti masalah. Okey. Apa masalah dalam soalan ini? Omnes, boleh bagi saya tak? Apa masalah dalam soalan yang cikgu bagi tadi? Dalam ini dah ada jawapan soalan, dah ada jawapan dah. Masalah apa? Masalah jejak kaki karbon. Peningkatan. Belum lagi. Peningkatan. Jejak kaki. Jejak kaki. Ya, peningkatan jejak kaki karbon. Okey, jejak kaki karbon disebabkan oleh gas apa? Gas apa? Gas karbon. Gas karbon apa? Gas karbon? Sudah. Dioksida. Cikgu, boleh tak kalau saya nak salin daripada sini, start daripada sini, terus daripada sini cikgu? Boleh tak saya nak salin? Kalau boleh, soalan tu kamu ubah sikit twist je. Yang belakang letak depan, yang depan letak belakang. So, macam mana cikgu nak buat? Ayat dia. Masalah peningkatan jejak kaki karbon yang disebabkan oleh apa? Peningkatan gas karbon dioksida. Tapi kalau cikgu saya tak ada idea lah cikgu nak buat. So, kamu salin je lah. Okay. Tapi cikgu kata tadi, kita kena, kamu nak dapat A ke kamu nak dapat lulus saja? Mestilah sains ini untuk kamu dapat A. Kamu kan kelas omega, kamu kan kelas pandai. Okay, so kamu kena ubah sikit penyataan di dalam soalan. So, kamu buat macam ini. Ikut cakap cikgu. Okay, so kamu buatlah. So, soalan C, mengenal pasti masalah. So, tulis masalah peningkatan jejak kaki karbon disebabkan oleh peningkatan gas karbon dioksida. Korang tahu tak yang jawapan korang buat ni baru dapat 1 markah je. So,
Walaupun dapat satu markah, tapi janganlah kamu kata, alah cikgu tak payah buatlah, kena juga buat. Okay? So, nombor dua, dah kamu kenal pasti masalah, kamu tuliskan punca. Punca masalah. Okay, so punca masalah kamu itu, okay, apa punca pembebas gas karbon dioksida tadi? Apa punca apa namanya jejak kaki karbon ni meningkat? Gas jejak kaki karbon ni meningkat. Okay, tadi apa Tami kamu jawab tadi? Yang pertama asap tadi? Kenderaan. Ya, pandai. Asap kenderaan. Lagi? Pembakaran terbuka. Ya, pandai. Pembakaran terbuka, asap daripada kilang. Ah, lagi satu daripada kenderaan. Pandai. So, kamu tulislah. Punca masalah adalah disebabkan aktiviti manusia. Okey, aktiviti manusia seperti melakukan inilah pembakaran terbuka. Okey, kamu boleh berfikir, saya suka. Okey, pembakaran terbuka dan pembebasan asap dari kenderaan dan kilang. Okey. Yang apa? Yang ada apa? Dalam tu ada mengandungi gas karbon dioksida. Okay, so punca masalah ni, okay Salin ya, tengok ayat banyak-banyak, pemeriksa hanya bagi kamu markah, satu markah sahaja. Okay, disebabkan oleh aktiviti manusia, okay, seperti pembakaran terbuka dan pembebasan asap dari kenderaan dan kilang yang mengandungi gas karbon dioksida. Okay. Boleh? Mumtaz? Okey, Mumtaz? Okey, cikgu. Okey. Okey, kalau dah siap bagi tahu saya ya. Okey, so dah siap ya? So kita tengok soalan yang seterusnya. Dah dia kata pun ada soalan seterusnya. Dalam ini yang pertama, poin yang pertama, kenal pasti masalah. Kedua, punca masalah. Agak-agak satu lagi poin, apa poin yang kamu perlu buat? Kita dah ada penyelesaian masalah. Pandai. Kita buat penyelesaian masalah. Okey. So, macam mana kita nak? Okey. Kita terus kepada masalah untuk penyelesaian ya. So, yang ini, alamak pen tak cantik. Okey, nombor tiga. So, bagaimana kaedah untuk mengurangkan jejak kaki karbon? So, yang pertama. Tadi kamu dah cakap dah. Apa dia? Gunakan apa? Gunakan? Homeless? Gunakan apa? Kenderaan? Pengangkutan awam. Oh, pandai. Pengangkutan awam. Okey, kenderaan awam. Okey, berbanding kereta sendiri. Kenderaan persendirian. Okey, dah siap. Okey, poin nombor dua. Ah, tadi apa? Yang cikgu kata, kongsi kereta. Mengamalkan apa? Mengamalkan amalan kongsi kereta. Okey. Kemudian kita semula sisa buangan. Okey. Kemudian sisa buangan tu maksudnya kamu cakap lah. Mengitar semula plastik, kertas. Tak apa kamu nak senang, cakap sisa buangan. Okey, kemudian yang dekat kilang tadi. Kita nak pasang apa tadi? Pasang apa?
memasang penapis di corong kilang, betul? Kilang. Ha, pasang penapis pada cerobong kilang. Okey, contoh, cikgu, saya tak nak buat pengenal pasti masalah, punca masalah saya tak nak buat cikgu. Saya nak buat kaedah. Okey, ada apa markah? Tapi rugilah kat kamu, kamu tahu. Ha, Cikgu Ziana dah ajar. Kalau soalan masalah je, yang pertama kena kenal pasti masalah. Kedua, kamu kena ada poin punca masalah. Yang ketiga, kamu kena ada penyelesaian masalah. Ha, bahagian penyelesaian masalah tu yang banyak, lebih kurang dapat 4 markah. Ha, so, apa yang saya nak kamu sekarang ni, kamu kena ingat. Ha, soalan penyelesaian masalah, pertama mesti ada punca apa-apa tadi? Kenal pasti masalah. Kedua, kena ada apa tadi? Punca masalah. Punca. Yang ketiga tak kena ada? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. So, 3 point ini untuk menyelesaikan masalah. Okey, dah siap bagi tahu ya? Dah, cikgu dah. Okey, dah. Bagus. So, 4 masalah ini kita tengok lagi soalan lain. Okey, so soalan ni nampak tak? So, boleh dapat tak jawab? Ini adalah contoh penyelesaian masalah untuk esei. So, kalau kamu tengok yang soalan ini pun sama. Yang ini nak pilih yang terbaik ataupun kewajaran. Tapi ini kamu tak belajar lagi. So, nanti kita akan cubalah untuk jawab soalan. Yang ini kalau kamu tengok soalan ini mengenai logam. Logam yang berkarat dia ada bagi 2. Satu pagar keluli, satu lagi pagar besi. Confirm lah pagar keluli ni tak berkarat. Pagar besi ni akan berkarat. Lepas tu soalan dia kata, pagar mana yang anda cadangkan kepada pelanggan? So, mestilah kamu akan cadangkan. Cadangan kamu dah dapat 1 markah. So, kamu kata saya mencadangkan pagar keluli ni karat. Lepas tu dia kata, wajarkan jawapan anda. Wajarkan itu maksudnya kenapa kamu pilih untuk pagar keluli ni karat. Boleh tak bagi idea? Kenapa kita pilih pagar keluli ni karat? Sebab yang pertama, dia tahan daripada karat ataupun tahan daripada kakisan. Yang kedua, dia tidak mudah untuk rosak. Lepas tu dia pun kuat. So itulah kewajaran. So kat sini kalau kamu tengok 4 markah. So paling kurang pun kamu akan dapat 4 markah daripada jawapan kamu ini. Okey, kemudian yang ini dia combinekan soalan. Okey, kalau kamu tengok yang tadi ni wajar ke tak. Okey, nombor B dia tanya esei yang ini dia tanya mengenai konsep. Okey, untuk konsep pula. Okay. Kalau untuk konsep, kalau untuk kamu punya chapter daripada chapter 1 sampai chapter 5 ni tak ada yang yang sesuai soalan untuk konsep. Okay. So, mungkin kamu punya soalan yang pertengahan tahun nanti kemungkinan penyelesaian masalah. Okay. Saya tak buat soalan, cikgu lain yang buat soalan. Okay. Kalau yang macam ini, kalau konsep, okay, kalau keluar sahaja soalan konsep. Okey, kalau kamu tengok soalan ni, cerita tak ada jawab, kita hanya just tengok saja ya. Kalau ada jumpa contoh soalan untuk bab 1 hingga bab 5, saya akan paparkan untuk kamu. Okey. Kamu tengok ni. So dia ada alloy gangsa, loyang, keluli. So dia ada gangsa, loyang dengan keluli. Okey, dia ada 3 jenis alloy. Alloy tu apa cikgu? Alloy tu lebih daripada 2 logam. So nanti kamu akan belajar dalam bab 8 tak silap saya. Okey, kamu akan belajar bab 8 ke bab 9 lah. Ha, lebih kurang macam itu. Okey. So nanti dia tanya, okey, soalan dia kata konsep mengenai alloy. So kalau konsep yang mengenai alloy ini, apa yang perlu kamu buat adalah, okey, saya tukar dia punya point. Okey, yang pertama, okey, B tu apa sono ni? Okey, mesti kamu cakap tentang 2 ciri sepunya. Apa maksud ciri sepunya? Okey, ciri sepunya ni maksudnya apa sifat yang sama dalam alloy. So kamu tahu, alloy ni dia adalah tahan kakisan. Okey, apa lagi? Dia adalah sejenis yang sangat kuat. Okey, kuat dan keras.
Ataupun kamu cakap terdiri daripada iaitu campuran dua atau lebih unsur logam. Cikgu dia nak dua je. So kamu bagi dua sajalah. Tahan kakisan dan kuat dan keras. Ini markah 6 markah. Yang ini baru 2 markah. So mana lagi kamu nak cari? So untuk ciri sepunya, poin yang pertama, ciri sepunya. Untuk konsep yang pertama, ciri sepunya. Okay, poin yang pertama. Poin yang kedua, kamu kena cakap contoh. Contoh alloy. Selain daripada yang disebut gangsa, loyang dengan keluli. Okay, contohnya, kamu ada belajar, kamu tak belajar lagi. So, saya hanya sebut je lah. Contoh lain dia adalah pewter. Okay. Yang ketiga, kamu cakap tentang bukan alloy. So, bukan alloy ni contohnya macam plastik. Ataupun kamu cakap tentang besi. Besi pun bukan alloy. Besi adalah logam. So, barulah kamu buatkan konsep. Cikgu, macam mana nak buat konsep? Okay, mengenai alloy. So, kamu ambil ciri sepunya ni, kamu buat ayat. Contoh. Okay, nombor empat, kamu cakap tentang alloy. Dia tanya tentang alloy. So, kamu cakap lah, alloy ialah dia bahan ke proses? Pravin, dia bahan ke proses? Bahan. Alloy. Pandai. Alloy ialah bahan yang saling dua ciri sepunya. Alloy ialah bahan yang mempertahan kakisan dan lebih kuat dan keras. Okey. Ini bagaimana untuk membina konsep. Tapi kebanyakan pelajar dia tak berapa minat nak jawab soalan konsep ni. Susah. Sebabnya dia kena fikir ciri sepunya. Kalau yang tadi, yang kita jawab tadi teknologi hijau, penyelesaian masalah, dia fikir. Dia fikirlah macam mana kita nak elakkan daripada pencemaran alam. Kalau yang ini, untuk konsep ciri sepunya, pertama kena bagi ciri sepunya. Yang kedua kena bagi contoh. Ketiga bukan contoh. Yang keempat baru konsep. Konsep tu maksudnya kamu ambil perkataan apa yang dia tanya. Dia tanya tentang alloy. So, alloy ialah bahan yang salin balik ciri sepunya yang kau cakap ke atas. Okay. Faham ke, Homnes? Faham. So, ini contoh soalan konsep. Okay. Untuk esei, yang pertama cikgu dah ajar mengenai penyelesaian masalah. Okay. Yang kedua mengenai apa tadi? Konsep. So, yang ini kamu boleh salin. Kau agak-agak faham lah kot untuk konsep. Boleh? Ini nombor 12. Kamu tulislah 12B. Dua ciri sepunya alloy. Okay. Tahan kakisan, kuat dan keras. Okay. Yang bawah ni tak payah pun tak apa. Kamu nak letak pun tak ada masalah. Okay. Contoh alloy, pewter. Bukan alloy, besi. So yang ini adalah konsep dia. So ambil perkataan apa yang dia tanya. Alloy ialah bahan yang okay, salin ciri sepunya. Buatkan ayat. Tahan kakisan dan kuat dan keras. Dah. Siap. Dapat kamu 6 markah. Okey. Salin dulu ya. Okey. So, kita dah belajar mengenai nak buat konsep. Okey. Yang ini soalan yang tak pernah lagi lah dalam yang kamu belajar. Tapi saya ajarlah juga bagaimana buat konsep. Yang tadi, yang kedua tadi, wajar. So, wajaran ini 4 markah. So, yang ini pun cikgu boleh tunjukkan. Ini soalan nombor C. So, 12C. Jom kita salin sama-sama. So, untuk soalan 12C tadi. Okay. Untuk soalan nombor 12C mengenai jenis wajar. Okay. Kewajaran. So, kamu tulislah. Saya mencadangkan. Okay, Fabian. Kamu nak mencadangkan pagar. Ada 2 pagar. Kamu ni sebagai pekerja, kamu nak recommend dekat customer. Kamu nak recommend untuk pagar keluli ke pagar besi? Fabian? Oi, tak ada ke? Mumtaz nak pilih pagar mana? Stainless steel. Nasib baik dapat jawab. Okay. So, saya mencadangkan pagar stainless steel ataupun pagar keluli. Ni rekarat. Okay.
Okey, dah siap. Dapat satu markah. Okey, sekarang kamu tengok sini empat markah. So, bila kamu dah cadangkan, kamu cakaplah kenapa kamu cadangkan tu. So, kamu cakap mengenai, okey, saya mencadangkan pelanggar peluru negarat kepada pelanggan. Kerana lebih tahan kakisan berbanding pagar besi. Okey. Lepas tu, apa yang kamu nak cakap? Okey, alamak. Okey, kamu cakap ini. Saya show je lah jawapan kat sini. Okey, lepas tu alamak cikgu tak padam pula. Padam ya. Okey, so kenapa kamu lagi? Kenapa apa kamu pagar, pilih pagar standard steel? Okey, so jawapan yang kedua kamu cakaplah. Sifat tahan kakisan membantu pelanggan saya untuk mengurangkan kos penyelenggaraan seperti membeli cat. Membeli cat untuk mengecat pagar rumahnya. Okey, pada masa akan datang. Selain daripada tu, okey, kamu cakaplah. Okey, alamak tak ada ruang lah. Tak apalah, cikgu tu dekat sini. Okay, selain daripada itu, kamu cakap pagar keluli ni karat tidak mudah rosak. Kalau cat ni, kenapa kita kena cat mumtaz? Nak bagi lawa. Bagi lawa. Alah, dia nak elakkan daripada berkarat cepat. Sebab itu pagar kau luar tu kau cat, cat hitam. Kalau kau tak cat, dia akan jadi confirm akan karat dengan cepat. Kalau dia kamu cat, dia akan halang daripada karat cepat. Okey, boleh. Selain daripada bagi yang ada lawa lah. Okay, pagar keluli tidak mudah rosak. Okey, kerana ia lebih kuat. Okey, ataupun keras. Okay. Dan dah terabur dah cikgu punya ni. Dan lebih lengai terhadap bahan kimia. Okay. So, saya mencadangkan pagar keluli ni karat kepada pelanggan kerana dia lebih tahan kakisan berbanding pagar besi. Okay, kamu cakap lah. Sifat tahan kakisan pula macam mana? Okay, dia akan membantu pelanggan saya untuk mengurangkan kos penyelenggaraan seperti membeli cat. So, sebab apa? Mengecat pagar rumahnya pada masa akan datang. So, dia akan long lasting lah. Dia akan lebih tahan lama. Okay, kemudian kamu cakap, pagar keluli tidak mudah rosak. Okay, kerana ia lebih kuat dan keras. Dan lebih lengai. Apa maksud lebih lengai? Maksudnya, dia tidak bertindak balas dengan apa-apa bahan kimia. Contohnya kamu punya pagar tu kan, kena hujan, kena air ke apa, insya-Allah dia akan okey, dia akan tidak berkarat, akan tahan lebih lama. Okey, berbanding kalau pagar besi, okey, kalau pagar besi dia akan cepat berkarat, okey, cepat rosak, okey, kemudian dia akan lebih rapuh. Maksudnya dia lebih cepat mudah patahlah. Berbanding dengan pagar keluli ni karat. Okey, boleh kelas? Boleh. So, ada 1 jam. So, 1 30 minit lagi kita buat tutorial, iaitu saya bagi
kerja kamu buat dekat dalam kat rumah lah sekarang ni ya. Boleh? Boleh cikgu. Okey, terima kasih. So, dah salin ke? Dah siap ke? Dah. Okey, so sampai ini saja kelas kita hari ni. So, nanti cikgu akan snap gambar untuk soalan. So, bila kamu cuba kamu jawab. So, kalau mengenai topik yang kita dah belajar lah. Cuba kamu jawab. Okey, kemudian snapkan gambar kepada cikgu untuk jawapan. Nanti cikgu tanda. Okey, boleh? Boleh. Okey, buat dalam buku nota ya. Okey, itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir dan tahniah kepada semua pelajar yang hadir dalam kelas sains kita hari ini untuk cara menjawab soalan esei. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.